kacau. Buzzer. Buzzer. Bulan buzzer. Puasa. Munafik. Pengkhianat. Penjilat. Sadar kamu, sadar. Apa kamu? Sadar bulan puasa. Buzzer. Kacau. Sadar bulan puasa lo. Munafik. Munafik. Buzzer. Buzzer. Bulan buzzer. Puasa. Munafik. Pengkhianat. Penjilat. Sadar kamu, sadar. Apa kamu? Sadar bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Rahayu, Salam Sejahtera. Selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik Semakin Gila Semakin Asik. Coba Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air perhatikan video barusan. Siapa sih orang yang selalu merasa bersih? Orang yang selalu teriak-teriak munafik. Orang yang selalu teriak-teriak kafir. Orang yang selalu teriak-teriak buzzer. Orang yang selalu merasa bersih, merasa benar sendiri. Yang mereka itulah orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik Syihab, pendukung Bahar Smith, pendukung Rocky Gerung, pendukung Refli Harun, pendukung Anies Baswedan. Para pendukung Anies Baswedan itu kan orang-orang HTI, FPI, PKS, MUI, pendukung Rizik Syihab, pendukung Bahar Smith. Itu pendukung Anies Baswedan. Kaum radikal, kaum arogan, kaum ekstrim, itu pendukung Anies Baswedan. Jadi kalau bertanya siapa yang melakukan pengeroyokan kepada Ade Armando, ya pendukung Anies Baswedan. Kenapa polisi masih ragu? Kenapa polisi masih bimbang? Wong kita ini sudah terpecah menjadi dua. Ada pendukung Jokowi, ada pendukung Anies Baswedan. Nggak ada yang di tengah-tengah. Kalau ada yang dizolimi, misalkan dari pendukung Anies Baswedan, pasti pelakunya pendukung Jokowi. Kalau ada yang dizolimi dari pendukung Jokowi, pasti pelakunya pendukung Anies Baswedan. Gitu aja kok repot. Gampang kok membongkar semuanya itu gampang. Lihat kalau mereka berkomentar. Lihat kalau mereka bikin upload di YouTube. Lihat pertemuan-pertemuan mereka. Perkataan-perkataan yang muncul itu persis seperti yang dilontarkan, yang diucapkan oleh emak-emak tersebut kepada Ade Armando. Bahkan kalau menurut saya lebih parah. Jadi kita berpikir sederhana saja. Kalau secara politik kita sudah bisa menyimpulkan yang melakukan penganiayaan, pengeroyokan kepada Ade Armando adalah pendukung Anies Baswedan. Kalau mau dibuktikan secara hukum, ya polisinya harus berani. Pertanyaannya apa berani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.